saya di channel Rendra Adi. Ayo jatuh cangcu lagi. Halo guys, kita mulai menanam ulungku atau buah naga. Kita punya benihnya merah dan putih. Ya ini pisaunya kita sterilkan dulu ya pakai alkohol. Cang ma, ini penjual lah. Baik, tanam warna putih buasnya biar matur dulu. Ayo Cik Tota, sisi sana ke sana sama tanah. Coba yuk cik. Susunya cuma warna merah, jadi harus buang dulu seperti ini. Jadi dipotong seperti ini dulu. Nah, jadi seperti ini dulu bagian bawahnya, dikelihatin tulangnya ya. Kayunya itu ada kayunya di dalam. Bagiannya karena sebus nyangkul. Katanya nanam buah naga seperti itu. Siap. Itu ini mana? Kutu ya. Mau sang sih. Kita sang sih. Sampai belinya di belakang sana yang putih ada liar tuh. Oh sih ya, ya cinti ya, kita ya satu lah biar ada buahnya. Lalu aku tahu yang ini. Nah, ini kita ambil benihnya guys dari sini.
ambil 8. Karena tadi yang merah nanam 8. Ini karena tumbuhan liar, tumbuh sendiri, enggak kerawat ya. Jadi dimakanin binatang. Tuh, kayak gitu. Berdiri yang betul dong. Ini karena ada durinya ya, harus hati-hati. Kita tanam yang ini, kita coba. Oke, kita sudah nanam hulungku atau itu terlalu rapat nggak sih, kata Ama terlalu rapat. Biarinlah, kita coba-coba nanam. Kita sudah nanam buah naga putih dan merah, semoga berhasil. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.